yang kami terima sampai tanggal 4 September ini, jemaah haji kita meninggal untuk tempat kesiapan kami. Hari ini terdapat 7 orang dengan rincian. Yang pertama Juhari Kamari, kemudian itu merupakan kloter 20, kemudian Sarifah Abdullah Miri Bungo meninggalnya di Mina, kemudian Nurmani, setelah itu Ahmad Kuat, itu juga merupakan kloter 22, kemudian ada lagi Rukiah, itu dari Kerinci, wafatnya di Mekah, itu kloter 23. Setelah itu Sahma, itu merupakan kloter 25, dan yang terakhir yaitu kloter 26, Abdullah Sani, itu yang wafat sampai dengan saat sekarang, sampai dengan detik ini, itu 4 September 2017. Itu meninggalnya gara-gara apa? Sakit. Semuanya sakit.